Bruh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Riz Game. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi, dan kali ini adalah tutorial cara membuat pintu laser yang sangat mematikan di Minecraft. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah pintu laser. Bisa kalian lihat tadi di awal video ini pintu lasernya sangat mematikan sekali dan berbeda dengan pintu laser yang lainnya, karena pintu laser ini bisa membunuh kalian. Waduh, itu sangat serem banget ya. Nah sekarang pasti kalian sudah penasaran gimana cara buatnya. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, pastikan kalian sudah like video ini. Kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi dan lebih keren lagi ya. Nah sekarang langsung aja kita ke tutorialnya ya. Pertama-tama di sini kalian harus siapkan bahan-bahannya dulu. Di sini ada bahan-bahan utamanya. Yang pertama itu ada red stained glass, kemudian ada light blue stained glass. Nah ini sebenarnya terserah, ini yang light blue terserah. Kalian bisa ganti pakai warna apa aja terserah kalian. Terus juga di sini ada block of iron, redstone repeater, redstone, kemudian ada beacon, ini yang paling penting juga. Kemudian ini white carpet, terus ada sticky piston dan ada lever ya. Langkah pertama kita akan bikin sebuah lubang dengan ukuran itu 7x7 dan dengan kedalaman 3. Saya akan buat dulu lubangnya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini, kemudian ke sana juga 7 1 2 3 4 5 6 7. Dan ini kedalamannya 3 blok ya. Saya bikin dulu lubangnya. Nah, setelah lubangnya jadi, kita akan mulai membuat sistemnya. Ini bahan-bahannya kita ambil dulu. Ini kita ambil redstone glass-nya, lalu ini kemudian block of iron, redstone repeater, redstone, kemudian beacon, lalu carpet, kemudian sticky piston, dan ini ada lever. Oke, kita akan mulai membuat beaconnya dulu. Di sini kita akan taruh block of iron 1 2 3 4 5 6. Terus kemudian ke belakang 1 2, lalu ke sini juga 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, lalu kemudian kita akan menaruh beaconnya di tengah-tengah. Kita akan taruh 4 aja, 1 2 3 4. Nah, ini sudah menyala beaconnya, nice banget. Lalu kita akan memberikan sticky piston. Kalian beri jarak 1 blok di ini. Lalu kalian taruh sticky pistonnya itu di sini. Nah, salah coy. Menghadapnya ke samping ya. Menghadap ke ini, block of iron. Kita taruh lagi 1 2 3. Terus di belakang dari sticky pistonnya kalian taruh aja redstone repeater. Gak usah diapa-apain, biarin aja. Nah ini kita akan taruh redstone juga 1, 2, 3 untuk menyambungkan ya. Menyambungkan ini sinyalnya. Nah ini redstone-nya kita terusin aja sampai ke sini, belok ke sini. Nah ini di sini kalian kasih blok apa aja. Kalian beri jarak 1, nah di sini. Kemudian di bawahnya lagi. Nah seperti itu ya. Ini bloknya terserah blok apa aja. Kita akan taruh redstone-nya lagi, kita akan terusin redstone-nya sampai ke sini. Nah, sampai ke atas sini. Kemudian di atasnya redstone kalian kasih block of iron. Oke, seperti itu, dan di block of iron-nya kita akan taruh lever di sampingnya. Nah, kayak gini mantap. Kita akan cek apakah ini berfungsi. Kita coba tarik. Nah, seperti itu. Lalu kita akan coba nyalakan lagi levernya. Nah nanti ini akan ketarik ya, dan ini beaconnya akan mati. Oke, ini berarti sudah bekerja dengan baik. Nah kemudian kita akan taruh red stained glassnya di atas dari beacon. Nah caranya, kalau kalian pengen naruh red stained glass di atas beacon, kalian harus sneak ya. Kita akan sneak di atas block of iron ini, lalu kalian taruh aja red stained glassnya.
Nah, kita taruh di atas sini. Kemudian di atas dari red stained glass-nya kita akan beri karpet. Nah, sebenarnya ini terserah kalian mau ngasih karpet atau enggak, tapi di sini saya akan ngasih karpet biar enggak kelihatan ininya, biar lebih rapi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan butuh comment block. Nah, caranya itu kalian ketik slash give spasi at p spasi comment underscore block seperti ini. Lalu kalian enter dan nanti kalian akan mendapatkan ini comment block ya. Kita akan ambil aja. Nah, kita akan taruh comment blocknya di sini. Kalian lubangin aja 1, 2. Lalu kalian taruh comment blocknya di paling ujung sana. Oke, di situ mantap. Lalu kita akan menulis-nulis di sini. Nah, ini tenang aja, ini gak ribet ya. Jadi ini mudah banget. Kalian tinggal tiruin aja. Saya akan ketik di sini execute at A. Nah, ini terserah kalian bisa tulis at S atau at P atau at R atau at A. Terserah kalian ya. Karena di sini ya ini ada penjelasannya di sini, kalau at S itu self, kalau at P itu nearest player, dan itu kalian bisa baca sendiri. Tapi di sini saya akan pakai yang at A. Setelah itu kita akan spasi lagi dan tanda gelombang, lalu spasi tanda gelombang, spasi tanda gelombang, lalu spasi dan detect. Nah, seperti detect ya, seperti itu. Kemudian spasi, lalu tanda gelombang lagi 2 kali dan -1 seperti itu, lalu spasi, lalu tanda gelombang lagi. Kemudian stained underscore glass, lalu spasi. Kemudian kita akan, karena itu nah, karena ini warnanya merah, jadi kita akan beri kode itu 14. Karena untuk warna merah itu kodenya 14. Jadi kita spasi lalu kasih, lalu ditulis 14. Nah, seperti itu, nice banget. Lalu spasi lagi dan kill, kita akan tulis kill spasi at P. Nah, seperti itu, nice banget ini. Lalu kalian ubah block type-nya menjadi repeat, dan yang condition sama redstone-nya gak usah diubah, biarin aja. Nah, ini kita sambungin redstone-nya ke comment block-nya itu. Oke, seperti itu, sudah menyambung. Kita akan matikan dulu ini. Sementara kita akan matiin dulu. Kemudian kita akan taruh block of iron di sini 1 2. Lalu di sini juga 1 2 dan kita akan keatasin 1 2 3 4 5 6. Di sini juga 1 2 3 4 5 6. Oke, ini sebenarnya terserah kalian mau tingginya seberapa, tapi di sini saya akan bikin sampai 6 aja. Kemudian di bagian paling ujungnya kalian bisa taruh light blue stained glass-nya. Kita tinggal menutupi mesinnya ini biar kelihatan rapi. Saya akan pakai ini block of iron aja. Kita akan ambil quartz stairs. Kita akan taruh quartz stairs-nya itu di bagian sini. Nah, di bagian sini. Ini biar kelihatan keren. Oke, kayak gini, nice. Kemudian block of iron-nya kita taruh lagi 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2, dan di bawah block of iron-nya kita kasih aja quartz stairs. Nah, ini biar kelihatan cakep, tapi terserah kalian, kalian sesuai kreativitas kalian. Oke, widih, sudah bersih dan rapi. Sekarang kita akan mencoba pintu lasernya. Kita akan ganti modenya ke mode survival. Oke, saya sudah ganti ke survival dan kita akan coba untuk melewati pintunya. Dan kita akan menyalakan pintunya. Kita akan menyalakan lasernya. Widih, ini sudah menyala semuanya dan ini pasti sangat berbahaya sekali. Kita akan coba masuk ke dalam. Oke, kita akan mencoba 1 2 3. Wow, kita langsung meninggal di tempat. Waduh, keren banget ini ya pintunya. Dan kalian bisa langsung aja buat seperti ini. Ini sangat mudah sekali, gak terlalu sulit. Dan ini sangat-sangat mematikan sekali dan keren banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share. Dan buat kalian yang baru nyasar di channel ini, silahkan subscribe. Oke, see you in the next video.